my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Juga apa ya, waktu di pertama kali ditawarin untuk bikin filmnya agak siap gak siap gitu, karena saya lagi fokus skripsi ya, tahu sendiri lah kalau lagi skripsi kan tuh. Nah tapi ini karena dulu saya nggak bisa nolak, jadi saya berusaha menyimbangkan semuanya ya, antara skripsi dan si dulu, supaya saya bisa memberikan terbaik dua-duanya. Jadi memang tahun ini saya benar-benar genjot ya, apa ya, lumayan lah ya, ininya fokusnya harus benar-benar apa ya, ya harus fokus banget lah gitu, supaya semuanya bisa ya, karena nih dua-dua nih apa ya, skripsi penting, ya? Penting banget dalam hidup saya. Dulu juga, dulu merupakan apa ya, suatu yang sangat berharga dalam hidup saya, jadi saya mau memberikan yang terbaik. Yang beda mungkin apa ya, mungkin karena formatnya film, jadi padat ya, pinter-pinternya kita ya pemain bagaimana menuangkannya dalam bentuk film. Tapi ya basically saya pribadi sih nggak mau terlalu apa ya, nggak mau terlalu banyak mikirin macam-macam ya masalah teknis, karena buat saya peran Sarah dan apa ya, cerita si Doel itu sudah benar-benar mendarah daging ya. Jadi semuanya mengalir dengan spontan. Tapi memang ya, kita membaca naskah, mempelajari naskah itu perlu. Kira-kira apa ya, setelah berapa belas tahun cara gak ketemu dengan dulu, apa ya, perjalanan batinnya itu seperti apa. Nah itu yang saya tuangkan. Ya saya tuh sekarang Sarah lebih bijak, lebih wise ya gitu. Dan apa ya, ya satu hal yang penting adalah jujur saya betul-betul jatuh cinta terhadap peran si Doel ya. Saya jatuh cinta banget sama si Doel. Saya pribadi ya, jatuh cinta sekali dengan tokoh itu. Jadi film ini merupakan apa ya, ekspresi ya, atau ya saya bisa mengekspresikan kembali rasa cinta saya terhadap Doel. Ya bukan cuma Sarah yang udah bertahun-tahun gak ketemu Doel, tapi saya sendiri juga merasa cukup lama juga untuk ya menahan apa yang Sarah rasakan gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena saya terlalu lama memerankan Sarah, jadi kayaknya dia benar-benar kayak hidup dalam diri saya. Jadi saya nggak tahu ya, saya baca naskahnya aja saya banyak momen-momen saya udah nangis duluan karena saya ngerasain beneran gitu ya, seperti itu sih. Jadi ya kadang saya nggak objektif, kadang saya egois gitu ya, tapi saya berusaha kontrol itu semua. Saya berusaha kontrol supaya semua saya juga bisa bermain dengan apa ya, dengan by posting. Yeah, I don't want to miss a thing.